Halo teman-teman, ketemu lagi ya di Zerogi Channel. Pada video kali ini kita lanjutkan lagi video perjalanannya di bagian ketiga melewati jalan jalur lintas selatan sambil melihat pemandangan di pagi hari. Nah, di sini ada apa ya kok rame-rame banget? Wah, sepertinya ada kecelakaan teman-teman di sini. Ada pengendara motor ya yang tadi kecelakaan. Nah, teman-teman kalau lewat sini memang jalanannya bisa dibilang lumayan sepi, namun tetap harus hati-hati ya, karena biasanya di sini juga ada kendaraan besar seperti truk dan mobil pribadi ya yang lewat jalanan sini. Pokoknya teman-teman yang lewat sini harus hati-hati, walaupun jalanannya di sini lumayan luas ya, tetap waspada ya teman-teman di setiap perjalanan. Nah, di sini juga ada truk lagi ya yang lewat sini, truk pengangkut barang. Nah, di sini juga ada perempatan. Nah, ini merupakan perempatan yang menuju ke Pantai Laguna Lembu Purwo ya. Nah, jadi saat ini saya sedang melewati jalan lintas selatan di Desa Lembu Purwo. Nah, seperti ini suasananya teman-teman di jalan yang saya lalui. Nah, di sini juga ada rumah-rumah yang mulai berdiri ya. Dan suasananya memang agak sepi ya di sini. Nah, jalanan di sini bisa terbilang agak menikung ke kiri ya di sini teman-teman. Agak berbelok ke kiri ya. Dan banyak kendaraan yang melewati jalan ini. Sebenarnya bisa lewat sebelah utara dari jalan ini ya, namun mungkin pengendara lebih memilih jalan yang lebih luas dan halus, jadi dia lebih memilih melewati jalan lintas selatan ini teman-teman. Sebenarnya ini nanti sebentar lagi akan mempertemukan ya antara jalan lintas selatan ini dengan jalan Dendles di bundaran Wiramarta nanti ya. Ini sepertinya sudah dekat ya, karena ini sudah masuk ke area persawahan. Nah, area persawahan ini juga banyak ditanami tanaman jambu kristal ya. Nah, di sini di sebelah kanan dan kiri ini sudah mulai banyak rumah-rumah yang berdiri. Oke, ini suasananya seperti ini ya teman-teman di Desa Wiramarta. Jadi suasananya cukup luas, terlihat sangat luas dan indah ya di sini. Wih, anak-anak tuh teman-teman. Tadi ada anak-anak yang menyapa. Oke, jadi nanti videonya akan aku sambung lagi ya di bagian keempat nanti. Tujuan saya menuju ke pantai yang berada di sebelah timur jembatan Mawar ya. Tapi nanti kita bahas di bagian selanjutnya, di video ke bagian keempat ya. Oke, seperti ini suasananya di jalan. Mobil juga banyak yang ngebut ya di sini. Jalan Desa Wiramarta. Oke, mungkin kita akhir dulu ya teman-teman di bagian video ketiga. Kita lanjut lagi di bagian video keempat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap ikuti terus ya channel ini di Zerogi Channel.